Inflasi Kota Jambi pada bulan Juli 2022 mengalami penurunan. Tercatat inflasi Kota Jambi sebesar 1,30% dengan indeks harga konsumen sebesar 115,52 poin dibandingkan bulan sebelumnya 1,55%. Dalam pembentukan inflasi Kota Jambi sebesar 1,30%, andil terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,0684%. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi mencatat, inflasi Kota Jambi pada bulan Juli 2022 tercatat sebesar 1,30% dengan indeks harga konsumen sebesar 115,52 poin. Sedangkan laju inflasi tahun kalender dan year on year Kota Jambi pada bulan Juli masing-masing sebesar 6,96% dan 8,55%. Inflasi Kota Jambi terjadi disebabkan adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga pada 8 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar uta, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kelompok transportasi, kelompok pendidikan, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sedangkan komoditas utama yang memberikan andil terhadap terjadinya inflasi Kota Jambi bulan Juli 2022 antara lain cabai merah, bawang merah, bahan bakar rumah tangga, cabai rawit, daging ayam ras, sampo, mobil, sekolah dasar, cabai hijau, dan sabun cair. Iqbal, JEK TV, melaporkan.